aja di situ. Situ semuanya ada 44 kakak. Oh, 50-an. Punya rumah, cuma nggak layak gitu ya. Sudah punya rumah yang bangunin angkatan laut. Ya, bagian dari pembinaan dan angkatan laut. Oh, Bapak Presiden izin, jadi mereka ini tanahnya masih tanah hibah. Dan yang angkatan laut membantu dan merumah seadanya. Nah, kami kemarin rencanakan mencari tanah. Mencarikan tanah aja nanti Pak Menteri PU yang anu bangun itu jelas semuanya. Ya. Siap. Tanahnya Pak Bupati, rumahnya Pak Menteri PU udah. Siap. Lagi direncanakan. Siap. Tadi 44. Ya, saya minta Bapak mohon rumah yang layak. Air. Itu saja yang saya minta. Terus Presiden bilang apa? Bapak jawab langsung ya. Kami akan kerjasama dengan Bapak Bupati sama Bapak Pertanahan. Akan dibangun. Oh, perasaannya bagaimana? Saya lebih bangga, saya senang kalau Bapak sudah jawab begitu dan saya bicara sendiri sama Bapak dan Bapak jawab. Untuk saat ini tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Wari. Itu rumah yang dibangun oleh Bapak-Bapak TNI Angkatan Laut. Selama ini kondisinya kurang bagus. Tapi kami masih bisa tinggal untuk, dan apa yang kita tinggal di situ itu juga tanahnya orang. Kita masih di atas ini. Makanya kita dikontrak. Dengan senang hati saya sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden berkenan hari ini bisa jawab permohonan saya. Terus pengen bilang apa sama Bapak Presiden sudah mau dibangun rumah? Terima kasih, Tuhan memberkati.